Bunda, hari ini kita masak sayur asam. Saya sudah memilihkan air. Mungkin saya taruh piringan cabai merah, bawang merah, bawang putih. Lalu saya masukkan melinjo. Jangan lupa serai. Serai yang mendidih. Saya masukkan jagung. Masak ya Bunda sampai jagungnya setengah matang. Saat jagung setengah matang, kita masukkan labu jipang. Kemudian saya masukkan kacang panjang. Ada kuah Bunda. Didihkan lagi. Sampai matang ya Bunda masaknya. Menunggu matang, kita taruhkan asam potong. Punya sedikit, dia cantik. Tumbar. Kaldu, gula, garam. Kita tunggu sampai matang ya Bunda. Setelah semua matang, kita masukkan yang terakhir ya, kita masukkan terong. Oh ya, saya lupa Bunda, tolong. Nah, ini mantap Bunda, seger. Ada makan siang-siang, panas. Ini pokoknya kalau mertua lewat nggak nampak Bunda, karena mertuanya lewatnya di belakang. Nah, ini kita masukkan tomatnya, makin seger. Masa saya matang ya Bunda. Udah matang Bunda. Oke, kerasa ya. Mantap, seger. Nanti kan ya teman-teman Bunda, kita bisa sajikan. Ada jagungnya.
kasih ya Bunda. Kita menu yang kedua ya. Saya akan blender bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, serai. Satu ya Bunda. Saya blender. Kita masukkan bawang. Nggak panas ya masuknya. Padlan mulai masak begitu. Oke, kita masak sampai habis. Kita masukkan ada gula merah. Wah. Ini dua batang yang besar. Tambahkan air. Sampai tenggelam aja Bunda. Ini masaknya lama Bunda. Karena asam jawa, air asam jawa. Kalau mau pedas, tambah ini. Oh iya, tambahkan kecap. Yang manis ya Bunda. Sesuai selera aja, tapi kalau manis makin enak. Kalau teh meceng tuh manis pedas. Dimasak ya Bunda sampai kering, hampir kering gitu ya Bunda. Kita masak ya Bunda sampai saat dia semakin lama semakin enak meresap Bunda. Masanya harus sabar. Pasti ketagihan deh. Nah, udah mau matang ya Bunda. Mau asam kari. Bentar lagi. Masak. Saya rasa ya Bunda. Taruh garam, gula, kaldu, merica. Nama garing. Sampai
Mantap betul. Kalau mau pedas tinggal sedikit cabai rawitnya. Ini Bunda menu kita hari ini sayur asam. Sayur asam yang dibaca. Ya Bunda, menu kita. Selamat makan Bunda-bunda. Assalamualaikum.